Itu dia. Ha, kembali bersama kami. Tapi semua tertanya, mana Terence? Terence dia diduduk, dia kedudukan dia adalah kedudukan tetamu kita hari ini. Yes, lain sikit kali ini. Kita letak dia dekat satu lokasi yang cukup strategik. Kenapa hari ini biasanya dia tanyakan soalan pada tetamu. Hari ini kita ajukan soalan pada dia. Okey. Jadi hari ini Hana, kita nak cerita tentang apa yang kita nyatakan tadi, puasa pertama. Saudara-saudara kita. Cerita pengalaman mereka, saudara-saudara kita bagaimana mereka puasa buat pertama kali. Tapi ini juga kali pertama saya di sebelah sini. Dia on the other side. Okay, Terence. Tapi saya tidak kesorangan lah. Ditemani tetamu kita, Hana. Firdaus Wong, pendakwa bebas. Selamat datang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Ramadan kepada semua. Alhamdulillah. Okay. Yang menariknya, kita nak tanyakan pada mereka. Saudara Firdaus juga telah pun memasuki Islam dah lama dah kan? 14 tahun. Yes. Jadi ini bukan pengalaman yang baru sebenarnya. Dah lama. Tapi kita juga nak selami. Macam mana agaknya ada 14 tahun bagi tahun pertama setelah bergelar saudara baru Islam dalam Islam, bagaimana pengalaman tu sendiri? Karena tak selama sepanjang kehidupan kita tak berpuasa kan. Okey, apabila dikendaki untuk berpuasa selama sebulan, saya pasti bukan mudah. Ada yang mengambil masa 3 tahun, ada yang saya kenal 5 tahun pun susah masih. Susah lagi kena berpuasa. Jadi macam Firdaus sendiri bagaimana pengalaman tu? Baik, terima kasih. Bila dia sebut nak ambil masa 3 tahun, dia emphasize lain sikit. Itu dia kena sebab dia tahu jalan cerita orang yang seterusnya. Okey, dia begini. Baik, bila sebut tentang Ramadan pertama kan, sudah tentu waktu itu dia... Okey, sebab... Pada waktu saya memeluk Islam itu, silap saya, Ramadan dah berlalu. Okey. Ya, Ramadan dah berlalu. Jadi kira dah safe lah. Ada setahun tu. Cuma untuk anticipate kedatangan Ramadan yang akan datang tu, perasaan dia seperti kita, okey, kita akan tertanya pada diri sendiri, bolehkah aku buat ni? Aku tengok dekat kawan-kawan aku sekolah rendah pun, sekolah menengah pun separuh mati ni. Ini yang lahir Islam ni. Kita yang tak lahir Islam ni macam mana nak buat ni? Tapi bila kita, okey tak apa, let's give it a try. Okay. Kita buat apa yang mampu kan. Tapi bila kita buat tu, of course kesukaran tu dia bukan pada tak makan. Kesukaran tu dia lebih kepada tak minum air. Kerana bagi kita, sepanjang hidup tak pernah puasa. Tiba-tiba kena puasa, tak makan, tak minum. It's like entirely dua-dua sekali kena tak buat. So dia satu cabaran. Tapi cabaran yang dia mendidik kita. So the first year itself, dia ada sedikit kesukaran kerana tak dapat minum air, bukan kerana tak dapat makan, tetapi nikmat dia, ya Allah, bila buka tu, bila berbuka tu, dia masa tu macam nak, kalau boleh satu bazar Ramadan tu kita nak beli. Betul. Satu bazar Ramadan. Tapi alhamdulillah, the first year itself taklah sesukar mana, walaupun ada sedikit kesulitan, kesukaran di situ untuk tak minum air, nak kontrol. Bila tengok orang makan, tak apa, boleh cari alasan kot. Yelah, terlintas juga kan. Boleh je. Tapi bila kita fikir macam tu, tak boleh. Kita dah masuk Islam, kita nak respect keputusan diri kita. We do our best. Tapi, alhamdulillah, tak sempat nak mati. Begitu. Penuhlah masa first year. Alhamdulillah. And Terence? Pada tahun pertama saya memeluk itu, Ramadan telah pun tiba. Saya tak dapat nak lari. Sebab dah sampai pun masa untuk berpuasa. Okay. Jadi pengalaman saya tu berbeza sedikit kerana terumbang-ambing jugalah puasa saya. Saya mengaku bahawa tahun pertama tu saya tidak berpuasa dengan lengkap. Okay. Cabarannya, bayangkan, bukan semua agama ada puasa. Tapi dalam agama Kristian memang ada dulu. Namun, dia tidak sama langsung dengan apa yang diamalkan apabila saya memeluk Islam. Jadi, persiapan saya itu kurang, saya mengakui. Okay. Tapi, alhamdulillah, apabila masuk saja tahun yang ketiga, saya telah pun ada sistem sokongan. Itu membantu sebenarnya, sistem sokongan. Dan itu banyak membantu saya. Ada sistem sokongan. Dan ini benar-benar memberikan saya peluang untuk mendalami apa itu puasa. Dan alhamdulillah, saya boleh berpuasa penuh. Dan selepas itu, tidak adalah meninggalkan puasa. Sampai sekarang, alhamdulillah. Okey. Apa yang paling suka sekali masa nak puasa tu? Sebab emosi pun kita yang Islam juga kadang macam cepat marahlah bila bulan puasa tu. Macam-macam nak kata sebenarnya. Benda yang paling sukar tu ialah sebab kena terus teranglah. Okay. Untuk beberapa tahun pertama, yang saya tahu ialah
wajib solat, lepas tu puasa, bayar zakat. Okey. Tapi lain-lain tu daripada dari segi kita nak bercakap baik ataupun diam, menahan sabar kita kan, menahan marah kita semua tu kan, itu adalah satu cabaran besar sebab waktu tu kita tak tahu dan kita anggap alah puasa ni adalah tak makan tak minum je. Tetapi sebenarnya itu cabaran dia. Bukan tak makan tak minum tu, itu just a small part daripada tu. Sebenarnya kalau tengok kepada tu, lebih kepada nak meningkatkan takwa kan. Jadi dari segi takwa tu maksudnya kita abstain, kita jauhkan diri daripada melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, seperti haram. Nak bercakap dengan kita pemarah ni. Kita dulu mana ada hal haram sangat kan? Tak ada hal haram, kita semua main pedal. Tapi sekarang bila dah memeluk Islam tu, cabaran dia ialah okey. Satu cabaran kita ialah dari segi ilmu. Apa yang batal puasa, apa yang tak batal puasa? We have no idea. We have no idea. Of course, tak boleh nak salahkan orang. Tapi yang salahnya ialah diri sendirilah. Sebab tak pergi cari ilmu, salahkan orang saja kan. So, cabaran dia dari segi ilmu. Saya buat ni batal tak? Sebab dengar kawan-kawan cakap, kalau korek telinga batal. Betul. Benda-benda yang macam ni. Ailio pun jangan telan. So, itu cabaran kita. Kadang-kadang kita rasa was-was. Puasa aku ni sah ke tak sah? Boleh ke tak boleh? Jadi itu lebih kepada cabaran. Tapi itu masa tahun pertama, kedua atau bagaimana? I think for the first, bagi saya secara umum untuk 6 tahun pertama. Sebab for the first 6 years, saya rukun iman pun saya tak tahu. Sebab saya sendiri tak belajar. So itu challenge dia. Tapi pentingnya sistem sokongan. Tapi Terence kena bagi tahu sistem sokongan macam mana. Sistem sokongan yang macam mana? Alhamdulillah, sebelum saya ke sistem sokongan saya, kita ada seorang lagi tamu. Kita bersama Nur Ain Sumaya Abdullah. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat. Salam Ramadan. Ya, salam Ramadan. Tadi kita telah kongsikan pengalaman pertama kita berdua. Pengalaman puasa pertama. Mungkin boleh kongsikan juga? Saya ni tahun ke-10 kan. Tahun ke-10. Tapi tahun kedua saya puasa sebagai seorang beritahu pada family. Cabaran dia, cabaran tahun pertama puasa tu lagilah saya mencuri-curi puasa. Maknanya tahun pertama tu tak ada siapa yang tahu lagi? Sebab saya 3 tahun rahsia kan. Bersendirian puasa curi-curi tu. Itu lain. Perbincangan yang lain untuk kita kan. Macam mana tu bila tahun pertama, bila dia orang tengok dia tak makan seharian, bila nak dekat maghrib baru makan tu, dia orang tak tanya, tak terlintas, tak ada siapa yang tanya apa-apa? Ada, tapi saya selalu ada banyak hela. Jaga badan kan? Dia macam sebab sekolah. Jadi saya selalu keluar waktu asal je saya akan keluar. Saya akan balik dekat maghrib. Dan selepas itu tahun kedua baru macam mana? Still sama, 7 tahun. Tahun 8 tu baru bagi tahu. Tahun ke-8, 2017. Dia nak cari hela tu, banyak hela nak cari tu. 7 tahun. Tapi lepas dah bagi tahu keluarga, dan macam mana? Macam mana reaksi dan macam mana mungkin tahun inilah yang pertama saya akan balik berpuasa dengan family. Maksudnya tahun lepas saya tak balik langsung. Saya balik hari raya. So, sebab first saya nak kata apa, kita nak ambil hati balik family kan, slowly. So tahun lepas saya nampak setahun tu slowly dia orang dah boleh terima saya. Bila saya nak pergi solat raya pun diizinkan pertama kali, minta nak pergi sembahyang raya tu. Sebelum tu curi-curi. So tahun ni tahun kedua saya untuk balik. InsyaAllah saya akan balik minggu depan untuk berpuasa di rumah. Kat mana tu? Dekat Ipoh Perak. Perasaan dia tu lain ya, mesti rasa macam excited betul sebab takut, tak tahu macam mana, macam dalam masa kita nak mak kita tu faham, family kita faham nak puasa. Tapi alhamdulillah mereka menerima secara perlahan-lahan. Setahun setengah. It takes time. Fidaus, bagi mereka yang sedang menonton kini kan, bergelar saudara baru, pastinya bukan mudah. Macam Terence pun mengambil masa about 3 years, 3 tahun lebih. Saya juga ada kenalan yang masih sampai ke hari ini setelah lama berkahwin, kawan saya berkahwin dengan seorang yang berbangsa Cina dan masuk Islam. Jadi masih mengalami kesukaran untuk mengamalkan, untuk berpuasa dan sebagainya. Kerana kita kena faham, kita kena berikan mereka masa. Jadi bagaimana boleh mereka yang baru saja memeluk agama Islam turut serta mengamalkan berpuasa dan segalanya yang datang dengan puasa dan amalan di bulan Ramadan ini?
Firdaus. Dia okey, dia begini. Yang pertama bila seseorang tu dia memeluk Islam tu, okey. Ada ada orang memeluk Islam dengan pelbagai sebab. Yeah. Ada kerana berkahwin, yeah. Ada kerana dapat kebajikan, ada kerana dia mengkaji, ada kerana dia bermimpi kan. Hmm. Macam sahabat kita Michael Ang. So kita lihat yang pertama ialah seseorang itu kita sebut tentang diri dia, ya. Yeah? Dia perlu tanya diri dia, kenapa yeah. dia buat keputusan tu? Kalau sebab berkahwin, okey fine. Okay. Tapi selepas kita dah buat keputusan tu, saya nak masuk Islam sebab nak berkahwin, tak salah. Itu azbab dapat hidayah. Lepas tu kita kena bagi tahu kepada diri kita, saya memeluk Islam ni sebab atas pilihan saya, bukan kerana terpaksa. Walaupun kita kata, alamak, saya nak kahwin dengan dia, masuklah Islam. Yes, which means you still have to recite. Kamu masih perlu melafalkan syahadah itu sendiri. Jadi sebelum meminta orang lain untuk hormat diri kita, bagi diri kita peluang untuk belajar. Bila bagi diri kita peluang untuk belajar dan ada azam, okay, I want to do my best. Saya nak buat yang terbaik. Okay, saya tak tahu berapa hari saya mampu berpuasa, but let's give it a try. Okay, let's give it a try. Do your best. Berapa banyak yang kita boleh buat, buat dulu. Contoh, kita kena ada peningkatan lah setiap tahun kan. So mungkin this year kita buat 10 hari je. Lagi 20 hari. Tak apa. Next year tambah sehari. Next year, when you get used kan, bila kita dah ada azam, insyaAllah dia akan dipermudahkan. Tapi segalanya dia bermula dengan knowledge dulu. Tapi bagaimana pula dengan sahabat-sahabat di sekeliling, dengan sistem sokongan dan sebagainya. Asyik sistem sokongan dan teres. Sistem sokongan ni pandang teres kan? Tak. Sistem sokongan tu penting. Yeah. Bukan saja untuk kita tak nak orang salah faham, oh sistem sokongan ni kena kahwin lah kan? No. Not necessary. Sistem sokongan daripada kawan-kawan. Yang penting ialah bagi mereka masa sebaik mungkin untuk mereka belajar. Jangan pelik. Eh, kau dah masuk Islam, tak ada puasa. Jangan macam tu. Selalu reaksi yang macam tu yang kita nampak kan. Jangan buat macam tu. Dia tak sihat. Tak sihat kerana kena bagi dia masa. Kita bayangkan kalau satu seorang pun dia baru akhir balik sekalipun, nak bagi dia solat dan sebagainya. Yang pertama kita kena faham, puasa ini kemudian dulu, tetapi solat dulu. Kita kena ikhtiarkan bagaimana motivate mereka untuk solat dulu sebelum lebih kepada berpuasa. Jadi sistem sokongan di sekeliling tu, kawan-kawan, kenalan dah tahu kawan tu dia dah masuk Islam, jangan pelih dia. Tapi bagi motivation, hari ini okey ke? Kalau dia kata, alamak bro, dia malulah. Kadang-kadang dia malu. Jangan tanya, hari ini puasa tak? Jangan tanya macam tu. Tanya, bro, everything okey ke? Jom hari ini kita berbuka sama. Jangan tanya, kau puasa tak hari ini? Jangan soal dia macam budak-budak. Hatta dengan budak-budak pun, cara kita nak didik mereka pun, jangan tanya, eh, puasa tak hari ini? Tak. Dek, apa khabar? Semua okey? Okey, biarlah dia senang sikit nak menjawab kita. Jangan malukan dia. Saudara baru ke, saudara lama ke, ada yang dah berpuluh tahun, lahir Islam 40-50 tahun, tak puasa juga. Ya, betul. Dia nak kembali kepada Islam, give them time. Bagi masa. Yang penting, niat dia, innama akmalu biniat, dan sejauh mana dia mampu pergi. Nabi sebut, apa yang saya haramkan, jauhilah. Tapi Nabi SAW sebut, apa yang aku perintahkan, do your best. Kena faham. The best dia dengan the best saya dengan dia, kita berbeza. Itu yang penting, sistem sokongan tu. Not only marriage, tetapi dari segi kawan-kawan, rakan sekerja di sekeliling yang Muslim, do that. Yes, faktor persekitaran tu juga bukan faktor yang penting. Faktor sokong. Okey, berbalik pada Nur Ain Sumaya. Okey, Ain sendiri, macam mana Ain? Macam mereka melatih diri mereka, macam Terence sendiri latih diri dia lama sebelum dia berkahwin. Kan? Dia dah mula praktis, dah amalkan. Macam Ain sendiri bagaimana? Persediaan. Persediaan tu apa yang Ain lakukan? Persediaan. Tapi sebelum kita tanya kepada Ain tentang bagaimana caranya mempersiapkan diri itu, kita juga perlu fahamkan masyarakat bahawa sebagai mu'alaf, banyak lagi cabaran lain yang kita kena hadapi. Ya, selain daripada mengamalkan ibadah berpuasa ini. Seperti Ain juga, saya ada pengalaman merahsiakan daripada keluarga. Jadi itu cabaran yang besar untuk kita sama-sama cuba untuk fahamilah sebagai masyarakat bahawa cabaran-cabaran itu wujud dalam diri kita. Ain, sila teruskan bagaimana anda mempersiapkan diri untuk ke arah puasa ini. Okey, kalau pengalaman saya sampai sekarang lah. Okay, daripada starting tu, sebab saya dah berpuasa sebelum saya masuk Islam. Okay. Saya dah try puasa sebulan. Saya berjaya puasa sebulan. Saya masuk Islam umur 18, saya berpuasa ketika umur 17. Sebelum masuk Islam dah mula puasa. Sebab saya mula puasa sikit-sikit tu daripada kecil lagi, daripada sekolah rendah. Macam apa ni, Prof. Fidaus kita slowly kan. Tapi maksudnya daripada sekolah rendah tu saya dah 8 sampai 12.
Lepas tu dah mula daripada sekolah rendah. So, kemuncak dia umur 17 lah. Saya puasa penuh. Then umur 18 tu masuk Islam tu okey. Jadi berpuasa tu biasa sebabkan dulu saya apa ni saya merasakan. Jadi persediaannya banyaknya kepada mental emosi lah sebab saya takut ketika saya sedang berpuasa tu saya family tahu. Okey. Jadi saya akan dan saya nak solat lagi kan. So saya nak berbuka, saya nak bangun sahur lagi. Jadi saya akan bila waktu susah waktu tu. Memang susah sangat sebab saya waktu sekolah kan. Waktu sekolah so saya bangun tu macam bangun awal. Kata kat mak buat sarapan mak still sahur tu atas air tangan mak juga. So berbuka pun mak saya yang masak. So saya kata tak apa. Bila tengah hari tu saya balik lambat sikit daripada sekolah. Cover line. Hela tu bukan kita menipu tak. Saya ya, tapi faham. Kita rasa bersalah tu ada. Rasa macam alamak. Saya apa ni kita merasa daripada ibu kita tapi ketika tu rasa ya Allah kita buat ni kerana Allah berpuasa kerana Allah so dia punya mental memang kena kuat waktu tu kalau tak dia boleh sebab family pun makan kan kat rumah. Yalah betul. So bila makan tu kita rasa macam okey bila dia ajak makan tak apa makan dulu. Kita kena tolak dengan cara yang baik. Tak boleh cara yang kasar, cara yang baik kita tak apa makan dulu. So nanti baru makan. Sebab bila kita memeluk Islam kita diajak kita kena menjadi anak yang lebih baik. Betul. Ya, betul. Jadi itu adalah satu cara untuk kita juga berbakti kepada ibu kita. Kita kena fahamkan mereka bahawa setelah memeluk Islam kita sebenarnya menjadi seorang anak yang lebih baik daripada sebelum ini. Alhamdulillah kita juga menerima seorang lagi tetamu yang akan memperkayakan lagi perbincangan kita ni. Chef Aman Tio, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ramadan Karim. Ramadan untuk kali yang keberapa, Chef? This is my fifth Ramadan. Jadi kita nak imbas balik kepada yang pertama. Sukar, senang? Actually, cannot say suka because I get to know Islam dekat Australia bila saya kerja. So and then my neighbor, so dari situ they always fast, and then I really see the beauty of Islam daripada mereka, and I always follow lah, ikut. Basically that time is not nothing else. Basically nak turun badan. Bermula dengan itulah. Bermula dengan itu. And then of course the first year when I came back ada sikit susah because susah in a way that I'm staying with places that mostly are Chinese, you know. And then and my relative all actually is against. Especially my mother, until sampai hari ini, doesn't talk to me because I've already reverted to Islam. But alhamdulillah, my daughter, my cousin, all they are good now. They're good. But first year is really tough in a way that because tak dapat the resources, you know. Because for me, I'm a chef. Before that, you know, I can cook. But at the house that I'm staying, they are not Muslim. So for my zahur is a bit tough. So I will so always how do you manage? Bread sandwiches. For a start. Then after that, I'll start doing my own cooking for myself. So I tell them that no, this is for me because I never told them that why I'm taking my zahur because I'm puasa. I just tell them that I'm having my diet. I said, so this is the food. Ini pada peringkat permulaan ke? The beginning stage. Alhamdulillah, now I have no issue. My daughter actually, we have moved out, and then I have changed my job to places that Muslim restaurants that I can work for. Until alhamdulillah, now I start on my own. So it's Ramban. My daughter actually have already moved from my ex-wife. We've staying with me for already 3 years. That's nice. They are not Muslim yet. So, but they actually now they are the one who is preparing my sahur even this morning. Support. Alhamdulillah. Chef, ini yang Fidaus tadi katakan support system, sokongan berbentuk begini kan. Mula-mula sukar, tapi lama-lama apabila mereka kini anak sendiri pun membantu menyediakan sahur, dan satu perasaan yang amat menggembirakan. Saya rasa dengan niat yang murni. Niat untuk memeluk agama Islam dan niat untuk berpuasa, saya rasa insya Allah dalam beri time will heal. I would say this is because that
I'm not a good person. I'm not a good father before I revert. You see, so alhamdulillah, they see the changes and the difference. So they're willing to stay with me, and they're willing to support me as a Muslim. And then, more important is I learn one thing is how a Muslim behave. That's how people look at Islam. Absolutely. Yes, agreed. Even now, my daughter, they're helping me to share the message of Islam to the misconception, especially to the non-Muslim, especially their cousin, you know. They will ask, they will always ask you, why your papa become Malay now? Yes, you know, I'm sure. That's a misconception only here. Malaysia. Sebagaimana Terence tak boleh jadi Cina kan? My mom was the first thing, she's really against this, you know, when the first thing, I didn't tell her, actually my sister told her that, I think our brother, my koko, is already become a Muslim. So she called me and then she yelled at me. Why you become Melayu? I mean, so sorry. It's sad. But inshallah, we at least she start asking about how is my life after I'm a Muslim since last year. Kita juga banyak berbicara tentang komponen-komponen lain puasa, bukan setakat menahan lapar dan haus saja. Jadi Firdaus mungkin boleh berikan sedikit pencerahan tentang bagaimana untuk mengawal perkara-perkara lain yang terlibat sebagai komponen penting sebenarnya dalam puasa. Baik. Bila kita sebut tentang puasa, saya cuba berbincang di luar daripada tak makan tak minum. Sebab benda itu umumlah. Saya percaya yang yang belum Muslim pun mereka faham. Oh, orang Islam ni tak makan tak minum. Sebagaimana dulu bila saya bincang tentang isu halal, orang ingat halal ni makan dan minum je. Tapi dia terlupa dari segi kelakuan dia. Halal dan haram, haram ke tidak? Dari segi percakapan dia, cara kerja dia, halal haram ke tidak? Jadi maksud saya di sini ialah bulan puasa ni dia bukan setakat yang paling rendah tingkatan dia. Tak makan, tak minum. Lowest. Okay? Tapi, other than that ialah, kita nak mengawal dari segi kita punya percakapan, kelakuan kita. Sebab tu, alhamdulillah, kita nampak di dalam bulan Ramadan ini, dia banyak keberkatan. Antaranya, sebab tu, bila Nabi SAW disebut bahawa dalam bulan Ramadan ni syaitan diikat. Kalau kita tengok orang yang tak praktis pun, di bulan Ramadan, dia extra praktis. Dan kadang-kadang dia marah kan. Biasanya dia pemarah, tapi bila sampai bulan Ramadan, dia kata, aku bagi tahu kat kau nasib baik ni bulan Ramadan. That is so true. Aku cakap, nasib baik ni bulan Ramadan. Kalau tak, aku dah marah. So syaitan tu memang kena ikat lah tu. Okay? So, not only that, tapi dari segi apa yang kita dengar tu, kalau kita dengar kursi tu, these are the level, the stages yang kita perlu cuba untuk pergi. So, selepas makan tak minum, okay, bagus. Tetapi, percakapan kita kena tahan, pandangan kita kena tahan, okay, pemikiran kita kena tahan dan sebagainya. To have good thought. Tetapi semua ini, dia didasari dengan knowledge dulu. Kalau tak ada knowledge, kita akan fikir, apa salah saya buat macam ni? There's nothing wrong. So, everything basis dia adalah ilmu dulu. Jadi, kita pergi cuba kepada tingkatan-tingkatan yang lain. Tetapi, kena faham. Ramai misconception juga ialah, dia anggap, okay, after Ramadan, that's it. No. Ramadan actually dia macam kalau kita nak kata dia macam boot camp. Macam kalau polis ke tentera ke, you masuk boot camp once in a year for one month. Lepas tu this boot camp to prepare you for the next 11 months. So dia sepatutnya ada kesinambungan selepas itu. So it's not supposed to, okay, alhamdulillah bila takbir raya aja, that's it, man. That's it. Back to square one. It's supposed to make you even better after that. Okay. Ain Sumayyah. Ya, saya. Bagaimana semua ini telah mengajar anda untuk menjadi seorang yang berbeza? Seorang yang mempunyai nilai-nilai yang berbeza daripada sebelum ini. Nilai-nilai kemanusiaan dari pelbagai sudut. Kerana apa yang Fida kongsikan tadi, ia bukan sahaja mengajar kita dari menahan lapar dan dahaga. Mengajar kita menjadi seorang yang lebih penyabar. Banyak. Mungkin dari segi akhlak dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan setakat ini, apa yang dapat Ain Sumayyah lihat pada diri anda sendiri? Diri saya banyaklah berbeza. Banyak perbezaan sebenarnya kalau dulu dan sekarang. Macam Prof. Dah cakap tadi, kalau saya katakan Ramadan adalah satu madrasah, satu sekolah, satu tempat mendidik kita. Kan? Betul lah, kita apa ni, selalu saya menanti Ramadan ni sebab orang kata bulan penuh barakah,
segala doa tu mustajab. Kan, segala doa tu orang kata apa, apa saja tuturan kita daripada kira saya kata malam tadi tu dah mula orang kata apa, setiap kata-kata kita, setiap doa kan, dia rasa orang kata apa, kata-kata itu akan diangkat, dipandang sebagai satu doa. Jadi saya menganggap bila masuk je Ramadan ni, saya menganggap satu perubahan. Mata bulan hijrah. Saya 10 tahun kan? Okay, ini tahun ke-10 Ramadan saya. Jadi 9 tahun tu masuk slowly. Okay, masuk Ramadan ni kena berubah. Sedikit demi sedikit. Bukannya hari ini kita melihat macam seorang saudara baru tu, dia tak macam cakap lah. Memang proses, satu proses. Tak ada tiba-tiba dia dah hebat. Kan? Macam tak ada tiba-tiba dia kata apa, dah hebat amalan dia kan. Walaupun saya berpuasa daripada kecil, saya dah start puasa. Itu kata apa, satu kelebihan saya diberi berpuasa daripada kecil. Jadi bila saya, once saya memeluk Islam tu, saya dah dapat puasa benar. Jadi bila saya dapat tu, saya rasa yes, I did. Okay, yes, I did. Kejayaan. Yes, saya rasa itu kejayaan, dan kejayaan tu satu Syawal. Saya rasa saya akan sambut satu Syawal. Yang itu yang paling penting. So yes, I did. Itu je. So setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan tu, saya akan cari sebelum Ramadan, okay, apa yang saya nak ubah. Kan? Kalau macam pagi ni, kita kan pagi-pagi kan kita tengok jam kan. Kalau KL, saya dah berada 7 tahun kat sini di KL, saya rasa macam penuh, kena sabarlah. Sampai ke sini dengan sabar. Cakap, ya tak apa, tenang je kan. Betul. Tak ada siapa yang tahu keadaan lebih baik daripada mereka yang selalu jatuh. Bukan senang, kita kena sabar bila nak buat sesuatu tu. Jangan macam nak rush je. Kita sebagai umat Islam pun kena menyokong saudara kita sesama Islam. Jadi yes. Chef, mungkin ada kata-kata terakhir kepada mereka, saudara kita yang baru bermula puasa pada tahun ini. I agree with everybody. Sabar is the most important thing to start off, you know, for as a Muslim. Yeah, because I myself, I'm a person that have very bad temper. Alhamdulillah, today, praise the Lord that I have changed. I have changed 100%. For us, that to most of our reverts brother, it's not necessary to think so. You know, Saum puasa actually is one of the pillar of Islam. Yes. So that everybody have to practice, like what Brother Fizal said, that as long as we have the knowledge, we learn the knowledge, we know that this is something that we need to do. Yes. And we will, first year most of us will have this difficulty. First and second years, you know, of course support from surrounding, that is very important, because my first year a lot of things that I don't know. I just know puasa, okay, you wake up before time, you know, you have to get ready, everything, before subuh, after subuh, then you got to stop. That's the only thing I know. But, of course, while you're learning, then, to me, just practice and learn, practice and learn. Of course, from there, things will be easy. And then, of course, together with our prayer. InsyaAllah. Okay. Kata-kata terakhir, Firdaus, pada semua penonton kita, dan juga mungkin boleh bagi sedikit kata perangsang kepada mereka sambil mengucapkan salam Ramadan. Baik, kata-kata terakhir saya. Yeah. Ini bukan wasiat terakhir. Hanya kata-kata. Kata-kata terakhir saya kepada semua penonton yang sedang menonton secara live ini ialah, sepanjang bulan Ramadan ini, kita perlu ingat, sebagaimana saya sebut tadi, dia bukan satunya bulan yang kita berlaku baik saja. Tetapi kita perlu faham bahawa ini adalah training camp kita. Training camp untuk supaya selepas bulan Ramadan tu kita menjadi lebih baik. Ya, kita menjadi lebih baik slowly, gradually, tapi macam orang Kelantan sebutlah. Okey, slowly but surely. Begitu lah. Orang Kelantan sebut kan. Ini Kelantan berbahasa Inggeris. Okey. Jadi jadi kalau untuk kata-kata semangatnya, saya akan selalu bagi tahu benda begini. Dalam Islam, dia tak susah. Okey. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 78, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan agama ini sebagai suatu beban untuk kamu. Maksudnya apa Allah sebut bukan beban. Okey. Tetapi dia akan nampak susah dan jadi susah bila? Bila mana kita tak cukup ilmu. Bila kita buat ikut-ikutan ikut orang cakap. So semua ini susah. Macam kalau dulu kita first puasa, kita ingat oloh, korek telinga, korek hidung, semua batal. Susah betul Islam. Tak. Kenapa kita rasa susah? Sebab tak cukup ilmu. Sebenarnya, kita kadang-kadang yang sengaja menyusahkan. So, don't have to. Apa-apa pun,
go and do your best dan belajar, cari ilmu and then saling sokong menyokong sebagaimana kita suka orang lain menyokong kita bila kita down, bila kita baru. So every time bagi peluang sebagaimana kita harapkan, Allah Subhanahu Wa Taala kerap kali akan memberikan peluang kepada kita to become better. Mungkin Bari Firdaus di penghujung ni saya nak Bari Firdaus wawarkan kepada mualaf-mualaf di luar sana, di mana mereka boleh mendapat sistem sokongan untuk mereka, terutama sekali yang sedang berjuang seorang diri. Okay, nah, sistem sokongan yang cara saya yang tu dengan saya sendiri. Okay, kalau di luar, alhamdulillah sekarang ni kita banyak NGO. Antaranya kita boleh sebut Perkim, ya, Perkim. Well known, Perkim. Kita ada Hidayah Center, Hidayah Center around across Malaysia. Kita ada Unity, Global Unity Network oleh Brother Shakirich. Kita ada Interactive Dakwah Training oleh Brother Lim Jui Sun, oleh kami sendiri, iaitu Multiracial Reverted Muslim MRM. Banyak sebenarnya. Just pergi kepada Google. Ha, sekarang ni senang. Waktu inilah fatwa Google diperlukan. Iaitu pergi ke Google, okay, revert support, support system, new Muslim. Di situ kita akan nampak banyak organisasi yang bersedia membantu. Kalau rasa keseorangan, lonely, nak berbuka kat mana kan, tak ada kawan. Dan apatah lagi kalau mereka ini underground. Underground macam Sumaya dulu, di underground. Ya. Jadi waktu itu dia memerlukan sokongan, okay, call dan insyaAllah. Organisasi-organisasi ini biasanya mereka ada sahabat-sahabat yang telah dilatih untuk membantu mereka to get used to the surrounding, to support them, to motivate them to become a better person, insyaAllah. In a language that's comfortable to you. Yes. Sekarang bahasa Melayu bukan. Bahasa Melayu ada Iban Muslim, ada ada Indian Muslim organizations, ada Mira, diketuai oleh Dr. Farid Rawi dan sebagainya. So semua ini, you nak bahasa apa? Sebut je. Ada. Semua ada je, insyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Chef, kepada Brother Firdaus dan juga kepada Ain kerana sudi bersama kami dalam berkongsi tahun pertama berpuasa bersama dengan Studio Rakyat Malaysia. Okey, dan salam Ramadan sekali lagi daripada kami. Selamat pagi Malaysia semua. Untuk semua anda semua dan juga semua yang menonton. Baik, selepas ini kita nak saksikan satu bingkisan yang telah disediakan khas untuk anda. Yeah. Ada kaitan dengan makanan untuk berbuka puasa ni. Kan, lapar, dahaga sehari seharian, rasa nak makan semua macam Bro Firdaus cakap tadi. Ya, betul. Satu bazar tu kita nak beli semua makanan tu kan. Tapi jangan dilupakan pemakanan seimbang juga perlu diamalkan. Yeah. Ini yang akan kita kongsikan. Dan selepas tu, I Love You 3000. Dia tak habis lagi. Okey, kita saksikan. Selamat pagi, Malaysia.